Taman Lembah Dewata merupakan objek wisata dengan pemandangan alam dan permainan yang menarik untuk pengunjung. Objek wisata ini dapat menjadi tempat liburan bersama keluarga. Taman Lembah Dewata merupakan objek wisata yang menempati lahan seluas kurang lebih 25 hektar. Kawasan ini memiliki danau buatan yang bernama Situ Pandawa. Ornamen Bali ditampilkan lewat adanya pura di tengah danau yang dibuat mirip seperti di Bedugul, Bali. Selain itu, ada juga air pancur, patung barong, hingga pepohonan yang diberikan sarung khas Bali. Terdapat beberapa aktivitas menarik yang dapat dilakukan di Taman Lembah Dewata, misalnya saja swafoto. Kalian dapat menemukan beberapa spot foto dengan pemandangan pura, tengah danau, hingga berlatar Gunung Putri. Kalian juga dapat berfoto dengan ornamen patung hingga hewan-hewan di sini. Selain itu, kalian juga bisa berinteraksi dengan hewan, misalnya menaiki kuda hingga memberi makan alpaka. Bagi yang ingin berfoto dan memberi makan alpaka, kalian cukup bayar Rp15.000. Harga tiket pada akhir pekan dan libur nasional sebesar Rp25.000 per orang. Taman Lembah Dewata mulai buka pada pukul 8 sampai pukul 5 sore setiap harinya.